warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Yudi dalam channel tutorial tentang elektronik. Kali ini saya lagi ada perbaikan TV LED ya. Mereknya itu SAP, bapak ini nih, 40N. Jadi di problem kali ini tuh TV LED-nya cuma nyala lampu standby-nya aja. Kemudian kalau posisi di on kan di powernya, itu cuma kedip-kedip terus nyala lagi merah. Jadi gambar tidak keluar sama sekali. Kemudian suaranya juga tidak ada sama sekali. Jadi ini TV-nya jarang dipakai, Jadi karena ada beberapa TV di rumahnya dan ini jarang di setel lah gitu. Jadi tahu-tahu mau dibutuhkan, mau ingin nyoba nyetel, nah ternyata mati. Oke, ikuti terus ya videonya, jangan kemana-mana, nanti akan saya tunjukkan apa penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya, untuk teman-teman yang mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman kalian semuanya. Barangkali video ini bisa bermanfaat dan teman-teman yang sedang belajar atau kali ini lagi ada kesulitan, mungkin ini video ini bisa jadi referensi. Oke, lanjut ke video tutorialnya. Ahli yang menerbit kulit bayi di tiap tahapnya.
Timothy Motkis bersama menemui Rahel di rumahnya, sebuah fakta mengejutkan pun muncul. Bahwa Rahel sudah berpindah rumah sejak bulan November tahun 2020 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rahel Penya? Jeblek gitu am. Kenapa? Jeblek biasanya. Oh ya itu. Di arus listriknya memang bisa jadi. Ini satuan lalu lintas yang tengah mengejarnya di ruas jalan Lumajang Probolinggo. Nah, peristiwa itu sempat terekam video amatir dan menjadi viral di media sosial. Sang sopir mobil kini sudah diamankan di Sering. Polisi wa. Oh, polisi tiba sih. Iya. Terus aja ya bilangnya.